lah. Wajarnya mana? Iya, yang kentutnya. Ah, kentut mana? Apa? Kentut asin. Enggak. Prank mah, prank. Bau. Prank. Prank. Apa yang udah bau kok? Bukan, itu bau mulut kamu sendiri. Enggak. Oh, aku tangan udah ngerap-ngerap pas kentut. Curiga aja gitu. Aku pakai ngomong lagi, jadi salah ngomong aku. Pak. Kenapa saya ngomong kentut gitu kan? Saya ngomong lain ya. Oh, emang kalau orang mengerjain salah tuh kayak gitu. Saya salah. Harusnya jangan ngomong. Kenapa saya ngomong kentut gitu? Jangan terlalu dalam. Ini. Itu orang mau salah. Emang bau barusan? Ya iya. Mau berapa kali? Dikeruknya jangan terlalu kenceng. Yakin merah kabeh ye. Enggak. Bukan merah karena cipokan, merah karena diokrok-okrok pakai besi. Kesempatan. Wih, sebelah sini nggak ada. Baru perasaan baru itu udah baru berapa hari doang padahal ya. Apanya? Itu kumis. Udah. Seminggu? Seminggu belum lah. Oh, hari Minggu mau ketemu hari Minggu lagi? Tuh kan ubannya udah gak ada. Udah berkurang, bukan gak ada sih. Ada tapi berkurang. Gak terlalu kelihatan. Malam Jumat, malam Sabtu. Malam Minggu lagi. Mana apa? Ya kagak, menghitung hari doang. Kalau dulu malam Minggu pas nih apa sih masih sendiri seneng malam Minggu. Ngapain? Sekarang sama aja. Dulu kalau sendiri malam Minggu ngapain? Ya seneng aja, bebas dari apaan aja. Ya, kamu juga kalau mau bebas gampang aja. Dari itu ya, apa namanya? Pulang kerja kan libur kerja. Nah kalau sekarang kamu emang kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kamu kerja apaan? Ya nggak kerja apa-apa. Lu kan emangnya kan nggak bilang libur dulu kan senengnya kalau hari Minggu, sekarang kan nggak. Berarti sekarang nggak seneng hari Minggu? Nggak menghitung, biasa aja. Oh. Sama aja Senin, Selasa, Rabu. Makanya kamu tuh bikin jadwal ya. Pokoknya hari Senin, Selasa sampai Sabtu kamu bangun jam 5, nyapu, ngepel, 2 lantai gitu kan. Lantai ini di atas dicuci bersih semua. Kalau masih ada yang belum di halaman atas disikatin. Itu setiap pagi selesai jam 7 kamu mulai cuci baju. Semua baju yang cuci terus kamu nyetrika gitu ya. Tapi kalau yang kaos-kaos kolor jangan disetrika terlalu panas. Atau ini nggak mulur semua jadinya. Ya. Terus habis itu sampai kira-kira jam 12. Kamu istirahat makan 1 jam gitu, makannya di luar, tersambung bus dari rumah atau ini, yang jelas makan di luar lagi. Ya. Nanti habis itu kamu bantuin ngirim, ya, kerja, terus itu mesin-mesin itu yang kardusnya, walaupun gak kotor kamu lapin itu udah jadi jadwal setiap hari begitu. Nah, otomatis kamu ada kegiatan, gitu. Jadi nah nanti hari Minggu kamu total libur dari jam 7. Berarti kalau jam 7 kamu makan sarapan apa di rumah semua. Itu. Hari Minggu makan di rumah, tidur gitu, enggak ngepel, enggak nyapu, enggak masak gitu. Makan lagi gitu. Kalau nasi enggak matang berarti makan beras. Dah. Nah, jadi begitu, jadi ada rasa beda antara hari Senin sampai Jumat. Sampai Sabtu sama dengan hari Minggu. Ini kan ada janji kalau hari Minggu holiday. Memang holiday, memang saya nggak ngerjain apa hari Minggu. Holiday. Holiday itu kan hari libur, betul tidak? Betul kan? Ya hari libur kita nggak ngapa-ngapain hari Minggu. Dari pagi
sampai petang tidak ngapa-ngapa. Kayak gue. Memang tidak ngapa-ngapa. Sudah enggak ada habis kayaknya. Nih yang ngatur pas sini nih kamu. Oh iya tuh panjang ada. Habis saru sih ini aneh. Mengkilap kamu tuh. Apanya mengkilat? Apa ubannya? Ah ngomong aja kamu salahnya nih. Ye. Kan langsungnya kecil banget. Jalan. Salam.
undangan itu, undangan nikah. Bibi ya? Hah? Bibi. Datang. Magelang SMA Pendi. Undang tuh. Kayaknya.